Tersebutlah kisah di sebuah negeri bernama Indraloka, negeri dua bangsa. Loka, bangsa manusia biasa, dan Indra, bangsa yang punya kuasa luar biasa. Inilah cerita salah seorang anak Indra. Di tengah hutan, tinggalnya seorang perempuan bernama Mbak Sarini. Kenapa dia tinggal seorang-seorang? Jangan ditanya. Ibarat bertanya kepada seorang perawan. Hai, bila nak kahwin? Kan cari pasal. Dia mengusahakan dusunnya yang kecil. Sebab itu je punca rezeki dia. Dalam hutan, mana nak cari duit? Takkan nak meniaga online pula. Mbak Sarini ni seorang yang serba-serbi. Semua boleh buat sendiri. Tapi ada masanya, naluri wanita mengatasi. Lalu Mbak Sarini terasa sepi. Mana taknya nak berbicara dengan siapa? Pokok, harimau atau hantu? Orang kata pisang takkan berbuah dua kali. Bagi Mbak Sarini, sekali pun tak berbuah. Entah kenapa, usahanya tak membawa hasil. Tidak jauh darinya, tiba seorang pengembara bernama Mak Andeh yang mampu tampak anggun walaupun di dalam hutan. Dan yang terhege-hege mengikutnya ialah Mak Jenin. Mak Andeh, tunggu. Cepat, Jenin. Kita kena cari tanah untuk semai benih-benih ni. Apa tu? Ni. Ini nama dia papan beroda supaya saya jalan lagi laju supaya tak penat. Lagi menyusahkan adalah. Cepatlah. Hijau. Kalau awak nak cuba papan beroda saya ni, kau cubalah. Aku memang buat untuk kau. Bernas, sekarang kau dah ada dua papan beroda. Mak Andeh, kenapa dengan si hijau tu? Selamat petang. Maaf, enggak sengaja. Tak apa. Tak kena pun. Kalian siapa ya? Kami pengembara. Aku Mak Andeh. Budak ni namanya Mak Jenin. Kamu petani ya? Bercucuk tanam untuk suami? Enggak. Saya tinggal sendiri. Enggak ada suami. Sendiri? Apa yang kamu tanam? Semuanya ada. Tapi enggak ada yang tumbuh. Tanahnya mungkin. Bukan salah tanah nih. Mungkin benih yang kamu tanam. Oh? Di sini ada benih-benih ajaib yang mampu tumbuh dalam apa jua keadaan. Oh, maaf. Saya enggak punya uang. Aku enggak menjual. Aku bagi. Enggak usah, enggak apa-apa. Ambillah. Jangan malu. Tapi pasti enggak ada yang gratis, kan? Semua pasti ada harganya. Aku sedekahkan benih-benih ini untuk semua petani di Indraloka.
aku ikhlas nak tolong. Terutamanya perempuan yang tinggal sendiri. Macam kamu. Kamu cuma perlu jaga tanaman-tanaman ini. Oh. Terima kasih. Mak Andeh. Mak Andeh. Cuma aku minta hasil yang paling berharga yang tumbuh daripada benih-benih yang aku bagi ini. Hanya itu permintaan kami. Adil kan? Adil. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Ijo, mari. Walaupun susah nak percayakan Mak Andeh, Mbak Sarini tetap tanam benih yang dikatakan ajaib tu. Bukannya rugi apa-apa pun. Jadi, dia pun cubalah. Beberapa purnama kemudian, tumbuhlah pokok-pokok yang subur. Rupanya, Mak Andeh tak tipu. Tapi, dalam semua yang tumbuh tu, ada satu yang luar biasa. Beratnya. Dalam timun tu tak ada isi dan biji. Terkejut dia bila dia buka timun itu. Jangan nangis, ya. Jangan nangis. Anak pintar nggak boleh nangis, ya. Iya, sayang. Injit semut. Siapa sakit di atas? Injit semut. Walau sakit. Jangan dilepas. Ih, suka ya denger aku nyanyi ya. Memang merdu lah suaraku nih. Kasih nama siapa ya bayi ajaib ini ya? Kamu mau dikasih nama siapa? Siapa ya? Namanya Timun Mas. Timun Mas gimana? Timun. Boleh nggak Timun Mas? Timun. Hari demi hari berlalu, Mbak Sarini makin sayang akan bayi yang dinamakan Timun Mas itu. Macam anak sendiri. Hidup dia dah tak sunyi lagi.
Walaupun sekarang tanggungjawabnya bertambah berat. Seberat sekampit beras. Sekampit beras yang selalu lapar. Banyak komplain dan agak bisinglah. Mak Andeh kembali untuk mengambil hasil paling bernilai daripada Embak Sari ini, macam yang telah dijanjikan. Tak diduga, hasil yang paling bernilai ialah seorang. Bayi. Mau gendong? Dia ada kuasa indera yang hebat. Aku boleh merasainya. Ambil balik. Hebat benih yang mandi kasih itu. Gak disangka bisa keluar bayi sesehat ini. Oh ya. Ini buah yang paling berharga di antara yang lainnya. Bukan itu yang paling berharga. Tapi dia. Dia? Tapi dia... Dia datang dari benih yang aku bagi, kan? Mande, saya bisa jaga dia. Saya mau membesarkan dia. Ingat perjanjian kita. Hasil yang paling bernilai, bukan buah yang paling bernilai. Janji, tetap janji. Mandeh mau buat apa dengan dia? Itu hal aku. Aku orang Indra. Maaf, Mandeh. Saya udah mulai sayang untuk melepaskan dia. Kau nak langgar janji kita, ya? Kau lupa ke? Aku yang tolong kau suburkan tanah kau tu. Kalau kau tak jumpa aku, apa yang kau ada? Mandeh, kasih saya waktu untuk menjaga dia. Saya bisa membesarkan dia. Tolong.